Selamat datang teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama saya Bang Gino. Dan kali ini kita akan bermain game World War Defense teman-teman ya. Gimana game ini adalah game mengenai tentara teman-teman ya. Dan tugas kita adalah menjaga markas besar kita guys dari serangan musuh teman-teman ya. Dan seperti apa keseruannya guys, langsung aja kita play teman-teman ya, tanpa basa-basi guys ya. Nah ini dia guys tutorialnya guys, seperti ini teman-teman ya, kita tinggal menambah pasukan armada ya. Setelah kita menambah pasukan armada, kita bisa menghajar ini para pengacau-pengacau ini teman-teman ya. Nah ini dia guys, kalau kita klik ini maka akan muncul lagi prajurit-prajurit baru teman-teman ya. Kalau kita tekan ini maka kita bisa mengebom. Waduh, begitu teman-teman ya, mantap bro. Kita juga bisa mengupgrade para pasukan prajurit kita teman-teman ya. Kemudian mesin gun juga bisa kita upgrade guys. Ini gak petunjuknya guys, yang gampang sekali mainnya ya. Setelah kita susun di awal maka kita tinggal tunggu aja ya, sampai kita menang guys. Nah kalau kurang pasukan kita bisa menghajar begini teman-teman ya. Kita bisa meledakkan seperti ini guys. Nah itu dia teman-teman, pasukan kurang kita tambahin lagi guys, tambahin lagi teman-teman ya. Dan markasnya ini bisa lama-lama akan menjadi lebih tinggi lagi kayak apartemen guys ya. Kita upgrade dulu teman-teman. Kita upgrade langsung aja, kita battle teman-teman ya. Yang kita akan hajar semua prajurit-prajurit kecil ini guys ya. Kita legakan guys. Oh, prajurit kita hadirkan teman-teman. Tunggu sampai dia penuh guys, lalu kita legakan sekali lagi guys. Dan mesin gun sama prajurit kecil-kecil nih guys, kita kerahkan juga gun. Akhirnya serangan ketiga pun berhasil teman-teman ya. Langsung aja masuk ke wave kelima teman-teman ya. Itu dia guys, sekali lagi prajurit. Waduh bos teman-teman, ada bosnya guys. Bosnya coba kita legakan. Waduh gila bosnya, helikopternya mau nunggu atau gimana nih guys. Waduh ini kita harus legakan seperti ini teman-teman ya. Dan bosnya garanya ini guys ya, 204 begitu ya. Wah meletusnya guys bosnya guys, kayak balon guys. Oke teman-teman, langsung aja kita masuki serangan yang keenam teman-teman ya. Dan ini sebetulnya kalau kita teruskan tower ini bisa akan semakin banyak guys, semakin banyak pasukan teman-teman, akan sangat seru sekali guys ya kalau kita teruskan guys. Nah itu dia guys, langsung aja kita pakai pasukan kita guys. Waduh ini bahaya nih guys, depan soalnya ya. Waduh dia hancur aja guys, sisikan ya. Cuman dua gini aja guys. Yeah! Dan akhirnya waduh meletus guys, mantap bu. Oke teman-teman ya, game ini sangat menarik sekali guys. Kalau teman-teman bermain cukup lama ini, dia bisa tower sampai tinggi sampai 6-7 km gitu. Oke guys, karena game ini juga sangat menarik sekali guys, sehingga Bang Gino harus mengakhirinya teman-teman ya. Saya Bang Gino pamit untuk diri, ketemu lagi di game selanjutnya guys. Dadah.